Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke teman-teman, saat ini seperti biasa saya ingin informasikan kembali tentang informasi terupdate di Jalan Tol Serang Malimbang, terutama di pintu masuk ya. Pintu masuk ke arah eksit tol Rangkas Bitung. Jadi keadaannya sudah seperti ini teman-teman. Sebelumnya di hari kemarin ya, saya sempat menginformasikan juga di sini tentang pengaspalan untuk jalur yang menuju ke Mandala. Ternyata sore ini memang sudah nampak selesai teman-teman. Ini dia, sudah hitam ya, sudah mulus jalannya. Kemungkinan besar untuk penunjang ke arah, terutama di titik Rangkas Bitung ini, sudah pengerjaan yang di Mandala ya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, cepet banget nih udah selesai tuh pengaspalannya. Adalah pintu masuk ya teman-teman. Yang di depan sana itu adalah gerbang tol atau exit tol Rangkas Bitung. Memang ada sebagian mobil yang sudah bisa masuk sih sebenarnya, cuman nanti paling keluarnya di exit tol Tunjung Teja dan exit tol Cikesal ya. Kalau untuk tersambung ke jalan tol Trans Jakarta Merak itu belum bisa ya teman-teman, karena jalan tolnya sendiri ini belum diresmikan. Kalau misalnya teman-teman ingin ke Petir untuk bisa lewat tol, nggak apa-apa teman-teman masuk aja di sini di exit tol Rangkas Bitung, nanti teman-teman keluar di exit tol Tunjung Teja bisa, dan juga keluar di Cikesal juga bisa. Atau misalnya teman-teman mau ke Pamarayan yang mau lewat tol ini juga bisa, nanti keluarnya di exit tol Tunjung Teja. Kalau untuk ke Kota Serang atau ke Tangerang, Belaraja, Cikande itu belum bisa keluar di exit tol Cikande, dan juga belum bisa ke arah Belaraja karena memang belum diresmikan ya. Jadi ini mungkin bisa masuk hanya untuk keluar di area jalan tol Serang Panimbang saja, yaitu 3 exit tol Cikesal, Tunjung Teja, dan exit tol Rangkas Bitung. Mudah-mudahan sih segera untuk diresmikan ya teman-teman. Sekarang saya berada di lokasi atau di jalur yang menuju ke Kabupaten Pandeglang. Ini cukup jadi perhatian buat semuanya, pengendara roda 2 ataupun roda 4, karena di sini memang ada sedikit penyempitan badan jalan, dan kondisinya memang cukup, kalau hujan cukup basah ya, dan memang agak menikung nih jalannya teman-teman. Jadi saran dari saya cukup teman-teman hati-hati di sini, jangan terlalu kencang karena dikhawatirkannya ban motor atau kendaraan Anda tergelincir di sini ya, karena memang waktu dulu juga di sini tuh sering terjadi kecelakaan ya. Tambah lagi nanti di sini ada akses untuk masuk dan keluar ke kantor ya, karena di sana ada rambu yang menerangkan tidak boleh belok kiri ya, karena kecuali petugas, karena memang ini akses ke kantor ya. Ke kantor sendiri memang ini teman-teman nih jalannya masuk ke dalam ya. Jadi di sini pas tikungan ini memang cukup satu jalur aja ya teman-teman. Jadi di titik ini saya harap teman-teman
bisa hati-hati dan selalu waspada ya, apalagi kalau di musim hujan. Teman-teman, di titik ini juga ada rambu-rambu lalu lintas yang menerangkan kita tidak boleh belok kiri kecuali petugas ya. Karena memang di sini dikhususkan untuk petugas saja ya, petugas yang nanti masuk ke area kantor operasional Jalan Tol Serang Panimbang. Ini jalannya yang ke arah kantor ya. Ini lokasinya tepat sekali di belokan ini nih, di jalan yang sedikit menyempit ya. Jadi nanti cukup hati-hati, jangan terlalu kebut-kebutan di sini karena mungkin ada aja kendaraan yang mungkin mau ke kantor ya. Jadi bawaan saya di sini jangan terlalu kenceng ya, atau bawa motornya pelan-pelan saja. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk akses ke kantor sendiri itu nanti putar arahnya di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini ke arah Pandeglang. Jadi nanti untuk ke arah Pandeglang dan Rangkas Bitung itu hanya satu jalur saja ya. Nah, di sini satu jalur saja. Baru nanti ketemu pelebaran itu di abis belokan ini ya. Abis belokan ini nanti baru ketemu dua jalur. Jadi untuk di jalur sini sebelum tikungan itu yang di depan ini masih satu jalur. Jadi saran saya cukup hati-hati, jangan terlalu kebut, jangan terlalu kencang bawa kendaraannya. Karena di sini memang cukup tajam juga ya belokannya. Untuk ke akses kantor sendiri nanti mungkin akan sampai sini ya ininya, pembatasnya. Ini sudah dipasang hari ini. Makanya di bagian ini tuh tidak dilapisi oleh aspal karena memang untuk dijadikan pembatas ya. Jadi untuk Rangkas Pandeglang kemungkinan di sini cuman dua jalur saja. Jadi memang terbilang cukup sempit juga ya karena di depan ada tikungan dan penyempitan jalan. Ini tinggal dikasih marka aja ya. Nanti sampai sini sepertinya teman-teman. Pembatasnya sampai sini, dan yang di depan itu yang ada pembatas itu nanti itu adalah untuk akses ke kantor. Kalau kita dari Rangkas lurus, sini beloknya sepertinya ya. Kalau dari penglihatan saya sih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian liputan dari saya pada sore hari ini karena memang waktu juga sudah maghrib ya. Semoga bisa membantu dan menambah informasi buat teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.